Far, tepatnya ada di Double Hair Studio. Mau ngapain? Ya pastinya mau perawatan. Lihat dong, ini rambut gue udah harus diganti kayaknya, tapi warnanya kayak apa belum terpikir. Mungkin gue bakal nanya sama ahlinya. Yuk masuk. Halo Mbak, aku mau retouch color aku, rambut aku, tapi aku nggak tahu warna apa yang bakal aku pakai. Aku mau konsultasi sama spesialisnya ya. Oke, silakan Kak. Halo. Halo Mas Randy, aku Shali. Aku mau memperbarui warna rambut dan aku pilih Double Hair Studio karenanya udah rekomendasi banget. Oke, untuk rambut aku duduk. Kita cek dulu ya. Warnanya sih udah terang ya. Jadi kita tinggal kasih beberapa warna. Warna-warna yang lagi in, lagi fashion sekarang. Tapi ini perlu digunting sedikit. Oke. Supaya memberi tekstur, agak lebih kelihatan teksturnya. Jadi kita tekstur sedikit, habis itu baru kita kasih warna. Oke. Untuk kita warnanya sendiri? Warna sendiri akan nanti menjadi kejutan kah? Saya kasih beberapa warna. Jadi gini, warnanya saya kasih dark gray. Sama di ujungnya agak lebih terang. Agak lebih light gray-nya. Jadi agak dua warna yang berbeda gitu. Oke. Mas Randy. Vivanian, penasaran bagaimana ya kan Mas Randy akan jadinya seperti apa? Ayo ikutin terus. I can feel your fingers on my skin. For some way to get in. Vivanian, rambutnya tuh harus dibersihkan benar-benar bersih untuk ngejaga kebersihan rambutnya pastinya. Terus abis itu nanti ada dikasih conditioner ya Mas ya? Terakhir ya? Iya, itu terakhir nanti ada conditioner. Vivanian, habis dibersihin rambutnya, dikeramas dan dikasih conditioner. Sekarang gue mau dipotong sedikit aja untuk menambah volume di warna baru rambutku. Warna-warna yang untuk 2018 itu ada warna-warna ombre, ya. Dan ombrenya itu bisa ke dark gray. Kalau untuk rambut kayak gini dark gray oke. Terus ada lagi warna-warna kayu yang kayak warna-warna as mahogany. Kalau untuk aku sendiri sebenarnya cocokan warna apa sih? Kalau dilihat dari kerjaannya gitu ya, di bidang fashion gitu ya, itu warna as lebih cocok. Lebih cocok ke warna as, kalau enggak warna-warna matte itu lebih bagus. Ini langkah selanjutnya diapain ya abis tadi dipotong? Jadi ini saya kasih sedikit highlight. Jadi kenapa pakai foil? Jadi dia lebih intens, warnanya itu lebih lebih masuk, lebih light dan dia nggak kecampur sama yang lain ya. Oke, tadi Mas Randy hairstylistnya udah nge-colorin seluruh rambut, bagian rambut, nanti ada highlightnya juga. Penasaran banget kan aku juga. Nah sekarang ini lagi dikeringin biar keringnya itu meresapnya cepat gitu. Gimana hasilnya aku juga nggak tahu, nanti ya sebentar lagi. Begini, jadi kalau kita kriteria rambut yang tidak boleh ya, ini kriteria rambut yang tidak boleh dulu. Kalau yang tidak boleh itu kriteria rambut yang udah pernah diwarna hitam atau enggak udah pernah diwarna merah. Nah itu agak sulit kalau kita mau minta as gray atau warna-warna matte, itu agak agak susah. Jadi warnanya dia mending kita agak sedikit main bleaching, tapi itu warnanya nggak dapet. Tapi kalau kriteria-kriteria rambut yang masih virgin atau yang masih rambut yang udah ada warnanya, mungkin gold atau blonde, itu lebih mudah untuk kita color gitu. Jadi kalau yang udah pernah untuk para perempuan yang suka digonta-ganti warna,
Jadi sebaiknya jangan pernah warna itu digelapin hitam atau warna merah. Terutama gini, untuk perawatan di salon dulu ya. Karena sebelum kita mengerjakan sesuatu yang color, terutama color di rambut, itu kita harus tahu. Kita konsultasi dulu rambutnya seperti apa, jadi keadaan rambutnya seperti apa, kondisinya seperti apa, baru kita aplikasikan. Sebelum color itu ada treatment dulu. Treatment buat color supaya warna itu masuk dan colornya itu tidak terlalu kering buat rambutnya. Nah untuk treatment di rumah simpel sebenarnya. Hanya butuh sampo color sama mungkin masker. Masker? Betul. Masker rambut gitu. Masker ya? Rambut. Itu betul. Diaplikasikannya berapa minggu sekali? Diaplikasikannya 3 hari sekali. 3 hari sekali. Itu rutin ya? Kalau rutin, rutin. Rambut rutin. Berwarna. Rambut berwarna. Terutama warna-warna fashion ya. Warna-warna fashion. Gitu ya? Betul. Tangannya Mas Randy membuat aku tambah cantik dengan rambut warna ash gray. Gimana? Yeah. Bagus kan? Makasih banyak Mas Randy. Yeah, Mas Randy sama-sama. Memang paling the best banget di sini. Dan jangan lupa ya Mas, kalau memang benar-benar mau rambut tampil oke, sehat. Betul. Dan segala macam, memang harus datang ke profesionalnya langsung. Betul. Harus konsultasi dengan profesionalnya. Oke, jangan datang ke asal-asal salon. Kalau itu rambut kalian bakalan hancur. Sekian dan sampai jumpa di treatment-treatment berikutnya. Dah, thank you Mas Randy. Terima kasih, sama-sama.